dan baru kali ini kota lengkap itu bisa kita deklarasikan. Yang pertama sudah dideklarasikan adalah Kota Denpasar, kedua Kota Madiun, ketiga Kota Bontang, dan keempat Kota Tegal, dan yang kelima adalah Kota Surakarta. Keberhasilan merealisasikan kota lengkap tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan nasional dibantu oleh seluruh unsur Forkopimda.